Cinggu. Wah, hari ini langitnya cerah sekali. Kira-kira enaknya Mio ngapain ya? Wah, Mio ada ide. Nah, teman-teman, sekarang Mio lagi main layangan. Wah, asik. Anginnya juga bagus. Yeay, layangan Mio tinggi di langit. Duh, Mio mana nih? Pagi-pagi udah ngilang aja. Hah? Dia lagi ngapain tuh? Dia lagi main layangan tuh. Yuta kerjain ah. Iya, Yuta kerjain aja dia. Satu, dua, nyak! Ayo, Yuta! Yuta ngapain sih? Jaya amat jadi orang. Layangan Mio. Jangan nangis dong, Mio. Yuta cuma bercanda. Udah, Mio, jangan nangis. Jangan nangis dong, Mio. Oh, udah. Yuta mah sengaja. Bercandanya kelewatan. Mio gak suka. Ya, Mio, jangan marah dong. Ya deh, Yuta ajak ke tempat bagus gimana? Mau kan? Maafin Yuta ya. Oh, tempat bagus? Tempat apa, Yuta? Ayo, Mio mau. Ayo, Yuta. Ya udah, kalau gitu ayo ikut Yuta, Mio. Nah, teman-teman, hari ini Yuta sama Mio mau pergi ke tempat yang super spesial. Tempat itu adalah Istana Para Peri by Sisilia. Nah, teman-teman, jaraknya ini 548 meter. Ayo, Mio, kita pergi. Nah, Cinggu, ini dia istana perinya. Wah, Cinggu, akhirnya kita udah sampai di istana peri. Ayo, Mio, ikut Yuta. Nah, teman-teman, ini dia istananya. Bagus banget, kan? Kita harus lewat jembatan ini dulu, nih. Nah, ini dikelilingi oleh air. Dan di sini ada apa nih, Cinggu? Wah, ada piano. Coba nih, Yuta main dulu. Wah, asik banget. Gimana, Mio? Bagus banget, kan? Nah, di sekeliling istana juga banyak bunga tuh, teman-teman. Terus di sini ada tulisan Istana Sisil. Wah, ini ada tangga panjang banget. Coba kita ke sana. Ih, Mio, kita harus lompat deh kayaknya nih. Wih, Yuta sampai, teman-teman. Mio pakai jetpack. Nah, gimana, Mio? Bagus kan? Ayo kita masuk yuk. Wah, benar kata Kak Yuta, ini istana peri. Wah, banyak peri. Halo, peri cantik. Nama aku Mio. Wah, asik ketemu peri. Halo, nama aku Mio, Kak. Asik. Wah, ini siapa nih? Halo, Kak Peri. Hai. Wah, kalian datang ke sini. Selamat datang di istana peri ya. Kalian mau keliling-keliling kah? Wah, iya, Kak, mau keliling. Ya sudah, sini Kak Sakura ajak ya. Nah, di sini ada bebek. Dan di sini juga ada piano. Kalian mau dengar Kak Sakura main piano? Wah, bagus, Kak. Bagus banget. Iya, bagus banget, Kak. Nah, Mio, Yuta, di sini area pertemuan peri. Nah, isinya cuma ini aja. Sekarang coba kita keliling di luar aja ya. Siapa nih yang mau ikut Kak Sakura? Mio aja, Kak. Ya udah, Yuta tunggu dulu di sini ya. Kak Sakura pergi keliling sama Mio dulu. Wah, Kak Sakura, cantik banget. Banyak bunga-bunganya. Halo, Cinggu, itu dia istana perinya. Bagus banget kan? Kalian juga bisa ketemu peri nih di sini. Jangan lupa untuk kunjungi YouTube ownernya juga ya. Bye bye.